Sobat BMKG, senang dapat berjumpa kembali dalam tayangan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari Minggu 26 September 2021 bersama saya, Hasalika Nurjana. Sobat BMKG, perlu sobat waspadai adanya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian juga untuk wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta untuk sobat yang berada di wilayah Kalimantan perlu sobat waspadai pada wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, serta untuk wilayah Sulawesi Barat dan Papua. Kemudian juga perlu sobat waspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di wilayah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, serta untuk wilayah Sulawesi pada wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Dan berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian. Kami imbau sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman www.bmkg.go.id atau dapat melalui kanal media sosial Info BMKG. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone sobat yang sekarang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Sobat juga jangan ragu untuk menghubungi kami melalui call center 196. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa!